Oke guys, hari ini Sutara ingin berkongsi biasa yang saya guna data lah, sekaligus ianya boleh hotspot juga kepada orang lain. Dan saya telah pun uji coba sendiri beberapa bulan, saya telah guna pas internet ini untuk sebulan punya, dan harga dia pun berpatutan. Tetapi sayangnya ianya mempunyai beberapa negeri saja yang tersedia ya di seluruh Malaysia. Kalau kita tengok, ianya boleh didapati hanya di aplikasi Hotlink. Jika kamu ada aplikasi Hotlink, kamu boleh terus masuklah. Kita pergi pembelian pas. Oke guys, ini adalah senarai harga dia ya. Senarai harga dia bermula daripada RM25. RM25 ini coba kita klik. Dan di sini untuk si internet dan panggilan tanpa had 30 hari. 3 kelajuan. Dia punya internet ni 3 Mbps, hanya untuk kegunaan Kelantan, Pahang, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Hanya terbagi daripada 5 negeri sahaja. Internet 30 ni akan panggilan tambahan tempatan tanpa had sah untuk 30 hari. Maksudnya kita boleh membuat panggilan hanya di seluruh Malaysia sahaja. Kalau di luar daripada Malaysia, dia akan kenakan charge lah. Ya, ini hanya tersedia pas ini di bagian Malaysia saja. Seperti pas-pas yang lain lah, RM60, ada yang RM40. Pas pelanggan sekali hotspot tidak dibenarkan. Lalu hotspot ya, melalui beberapa telepon. Saya ada telepon, saya menggunakan kadang-kadang sampai 3 biji telepon saya hotspot di dalam sekaligus di yang pembelian pas saya ini. Boleh hotspot, saya telah uji coba sendiri. Sebenarnya ianya ada harga RM10, tetapi sudah tidak ada sekarang ya. Hanya ada tinggal ini saja harga-harga dia. Dan ini yang saya guna sekarang ini, memang laju internet dia, sangat-sangat memuaskan internet dia guys ya. Kalau mau lagi lebih laju, kamu boleh pilih yaitu 5 Mbps, 10 Mbps dan juga 24 Mbps ya. Dan ada juga di sini 85, 24 Mbps, sama juga seperti RM60 ni. Jadi inilah data-data yang saya guna selama ini. Dan kamu boleh juga kumpul koin di ganjaran sini. Kamu boleh klik di bagian ganjaran ini. Saya tidak kumpul koin setiap harinya ya. Dan apabila kamu sudah kumpul koin seperti ini, kita keluar. Kemudian kamu boleh tebusnya bagian internet. Nah, di sini kamu boleh tebuslah dengan koin-koin yang kamu peroleh. Misalnya, kamu boleh tebus 2 GB untuk 24 jam. Sehingga dari 1 pagi sehingga 7 pagi ya. Untuk ini dan lain-lain juga ada poin di sebelah sini ya guys, boleh tengok. Itulah kelebihan daripada aplikasi Hotlink pula ya. Di kawasan sini tempat saya perkampungan, saya juga menggunakan aplikasi Hotlink, tapi dia punya data alhamdulillah memang sangat-sangat memuaskan. Tapi terkadang ya juga bergantung pada lokasi lah masing-masing, yang mana lebih sesuai untuk menggunakan SIM masing-masing. Oke guys, itu sejak perkongsian dari Sutara pada kali ini. Sekian dan terima kasih karena sudah menonton video ini.